Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Ada bunga merah, kuning, coklat, hijau, ungu, banyak ini. Tapi kan Rena sudah bilang terima kasih sama Papa. Tapi ini bonus, Pak. Karena aku sayang banget sama Papa. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Halo, Assalamualaikum, Mbak Michi. Waalaikumsalam, Ren. Kamu lagi di mana? Lagi sibuk nggak? Kalau senggang, saya perlu bantuan kamu. Pengen ketemu. Bantuan apa ya, Mbak? Ya saya pengen diskusi aja sih sebenarnya. Ya, tapi kalau kamu ada waktu. Kayaknya masalahnya serius, Mbak. Ya, bisa dibilang begitu. Karena saya juga nggak tahu harus cerita sama siapa selain kamu. Ya, insya Allah saya pasti bisa bantu, Mbak. Tapi mungkin setelah saya beres kerja ya, Mbak. Oke, boleh. Kita ketemunya mau di mana, Mbak? Kafe dekat kantor kamu juga boleh kok. Coba nanti saya kabarin lagi ya. Oke, kalau gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah datang dari tadi apa baru? Udah lumayan sih, Pak. Udah lumayan. Papa mau nanya-nanya sama kamu soal tadi ketemuan sama Ibra. Gimana? Ya semua baik-baik aja kok. Gak ada apa-apa. Aku ngobrol-ngobrol santai aja sama dia, Pak. Dia nanyain soal masa lalu aku, apa aku dekat sama cowok atau gimana. Ya aku jawab semuanya aja dengan jujur. Jujur tapi punya maksud tertentu? Ya aku jujur aja kalau aku emang sempet deket sama beberapa cowok. Dan aku juga pernah nikah juga. Aku punya anak. Ya kayak gitulah, Pak, aku cerita semuanya. Terus reaksinya Ibra gimana? Berubah. Beneran berubah. Ya iya Lisa. Apalagi dia dengar cerita kamu tentang kamu pernah ya itulah masa lalu ya. Pastinya dia langsung berubah. Ya gimana ya, emang salah aku jujur sama dia. Ya oke, mungkin awalnya dia ngomong sama aku kalau dia akan terima cewek seperti aku, masa lalu aku. Tapi aku yakin banget kalau di dalam hatinya itu dia nggak suka. Pasti orang nggak suka sama kamu. Cuman apa yang kamu ceritakan sama dia itu terlalu cepat, nak. Ya tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ya. Lagian papa kenapa sih nggak cerita sama aku soal ini? Biasanya papa cerita loh sama aku. Iya, papa sebelumnya papa minta maaf sama kamu. Papa belum cerita, papa nggak sempat cerita. Tapi papa balik nanya sama kamu. Emangnya kamu mau kalau papa kenalin kamu sama orang-orang? Bukannya aku nggak mau, Pak. Cuma aku belum siap. Aku belum siap aja membuka hati aku untuk orang lain. Aku bisa kok, Pa, cari jodoh aku sendiri. Emang papa gak percaya apa? Enggak. Papa percaya. Papa cuma mau lihat kamu bahagia, nak. Papa mau lihat kamu senang. Ya. Maaf kalau cara papa salah. Tapi niat papa baik. Tujuannya kamu bahagia. Sebetulnya, papa tahu kenapa kamu begini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin membuat kamu jadi malas, jadi enggan mulai hubungan lagi sama orang lain. Papa paham sih, nak.
Ya udah lah, Pa, intinya papa doain aja supaya aku bisa cepat dapat jodoh sendiri aja. Ya. Ya. Papa akan selalu mendoakan kamu kok. Ini bukan ide siapa-siapa. Ya, kalau kamu bertanya-tanya, ini ide papa. Papa tadi mau minta bantuan Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa ada kenalan siapa. Tapi waktu papa telepon beberapa kali nggak diangkat, terus Tante Rana ternyata nelpon dan akhirnya ya, papa cerita sedikit dan dia ada teman-teman yang dia kenal. Gitu. Ya udah, papa, papa bersih-bersih dulu. Kamu jangan lupa sholat. Ya. Maafin papa ya kalau bikin kamu kesal. Ya. Papa sampai ngotot gitu. Apa iya demi gue? Atau ini memang hanya akal-akalan Tante Rana aja? Supaya bisa sama papa terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Miss Raisa, Bu Tanti. Ini ada Pak Al mau ngomong sama Bu Raisa. Oh, baik. Halo, Assalamualaikum, Pak Al. Waalaikumsalam, Miss Raisa. Maaf, sebelumnya saya bukannya mau ikut campur, tapi ini lebih kepada kekhawatiran saya. Soal apa ya, Pak? Iya, jadi Rena tadi sempat cerita sama saya mengenai kejadian Ibu Tanti yang ada di bidan. Saya agak khawatir kalau misalkan orang-orang penagih utang itu datang kembali untuk menemui Ibu Tanti. Makanya saya menaruh orang-orang saya di sana untuk menjaga, supaya ketika orang-orang penagih utang ini kembali lagi, bisa ada yang menjaga Ibu Tanti lah di sana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Bapak jadi repot seperti ini. Gak masalah, Bu. Saya senang untuk membantu. Oh ya, Pak. Sebelumnya tadi Rena itu menawarkan kami untuk menumpang mobil keluarga Bapak. Jadi, jika Bapak berkenan, saya mau mengganti biaya ongkos dan juga biaya jasa pembersihan mobil. Gak usah, Bu. Gak usah repot-repot. Nanti bisa orang-orang saya membersihkan. Sekali lagi, maaf, bukannya saya ikut campur, tapi ini lebih dari rasa khawatir saya. Maaf mengganggu waktunya, salam untuk Ibu Tanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak, sudah mau membantu menjaga Ibu Tanti sama anak-anak. Sama-sama, Miss. Ini sudah tugas dari kami. Ibu Tanti, Arif, Dimas, ini orang utusan papanya Rena. Nanti bapak ini yang akan menjaga kalian di sini. Terima kasih ya, Pak, sudah menjaga kami. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang sebentar ya sama Dimas. Kasian, takut Dimas kecapean di sini. Nanti kita kesini lagi. Iya, Miss. Arif, kamu jagain mama kamu ya. Baik, Miss. Bu, ibu jangan khawatir. Di sini ada orang utusannya Pak Al. Terus tadi saya juga udah titip pesan sama bidan supaya jagain Bu Tanti, ya. Sekali lagi terima kasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, Arif. Dimas. Ayo, Dimas. Dimas. Jangan nakal ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Kak. Pa. Sayang. Ini buat Papa. Sebagai tanda terima kasih aku. Karena papa udah minta anak buah Om Liza jagain Arif dan Bu Tanti. Makasih ya, bagus banget ini. Ada bunga merah, kuning, coklat, hijau, ungu. Banyak ini. Tapi kan Rena sudah bilang terima kasih sama papa. Tapi ini bonus, Pak. Karena aku sayang banget sama papa. Makasih ya. Hadiahnya papa terima. Sama-sama, Pak. Oh iya, Pak. Kayaknya Alif tinggal lama di rumah Miss Raisa. Yang tadi aku ceritain, Pak.
Iya, karena ada orang yang mencari Arif sama ibunya di kontrakan ya? Iya, Pak. Aku mau ikut bantu Arif. Kata Papa, kalau ada teman yang sedih, kita harus support. Pintar anak Papa ini. Kata-kata Papa, kata-kata Mama selalu diingat. Iya dong, Pak. Terus kita bantu apa ya, Pak? Kita bantu apa ya? Gini aja, besok kita ketemu sama Ibu Tanti sama Arifnya dulu ya di rumah sakit ya sebelum Rena berangkat sekolah. Masalah bantu apa, nanti Papa pikirin kita bisa bantu apa. Iya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama.